Setelah menolak lamaran Asif Ali, kini Sharifah Khoironnisa sudah melangsungkan acara pernikahan di Wajo dengan Said Muhammad Sahil. Pernikahan Sharifah sudah digelar hari ini tadi pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Yang banyak menjadi pertanyaan, siapakah sosok yang sudah menjadi suami Sharifah Khoironnisa? Warganet dibuat penasaran dengan lelaki yang bernama Said Muhammad Sahil. Di beberapa akun media sosial, teman-teman Sharifah nampak memperlihatkan beberapa rangkaian acara prosesi pernikahan Sharifah. Dan tak lupa, mereka juga memperlihatkan sosok mempelai pria yang sudah menjadi suami Sharifah. Nampak terlihat, Said Muhammad Sahil sedang mengikuti acara prosesi pernikahan di rumah Sharifah Khoironnisa sebelum acara akad nikah digelar. Dan inilah sosok Sahil yang tengah melantunkan salawat Nabi. Dan inilah momen acara resepsi Sharifah Khoironnisa dan Said Muhammad Sahil yang terlihat sedang memakai gaun pengantin senada berwarna abu-abu. Pengantin nampak kepanasan karena teriknya cuaca pada hari ini. Semoga bahagia untuk Sharifah Khoironnisa dan Said Muhammad Sahil. Benar-benar jodoh itu emang gak ada yang tahu ya teman-teman, dan gak bisa ditebak juga. Jika memang jalan takdir seperti ini, semoga Asif Ali juga bisa secepatnya mendapatkan kebahagiaan dari cinta sejatinya. Karena sekuat apapun kita menggenggam, jika Allah tak izinkan, maka akan berpisah juga. Kita doakan semoga Asif Ali dan Karisma bisa secepatnya mengikuti sunnah Rasul ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih.